aku gestik rapi api ya mau lagi ngeledek uang aku. Welcome to be back lagi bro, aku mau nyelesain saat akhirnya kita ambil lagi di sinaran dari ONV Hall ya. Sementara itu juga sudah mulai untuk ke area tengah nih. Ini apa langsung modenya mode satu atau kayak mana ini? Kita lihat dulu ya. Oh, ini mode satu ini. Ya, ada yang namanya emote. Pokoknya kita tumbuk palanya aja ya. Oke, dari ONV Hall sendiri pun juga sudah mulai untuk mencari posisi di area sang case. Yes, first blood. Dan pun sudah ke kepala ya. Aduh, bo, aduh, apa ndak bahaya ta, nek kaya mana kue ta. ONV Holeos ya, di mari bro, dan disitu dengan keunggulan 1-0. Widi, taunting, siap. Mode taunting lagi, seperti halnya ya bro ya. Senang-senang terlebih dahulu guys ya. Taunting number one dari sang holis ya. Seneng buai. Seruan tuh. Oh, satu player. Di mari ikut coba terkena critical di situ sakit. Dan di sini berposisinya ada satu pressure. Sekalian itu jam 11.00 itu. Sekalian itu ada juga jam 1 juga ada. Wah, besar untuk bisa dilakukan dari Holy Spirit itu sudah berusaha berikan satu chance untuk satu IQ untuk saat itu saya berhasil untuk melesatkan timah panas ya. Dia sang Holy. Au. Idi. Boleh bestie ya. Dari ONV. Oke. Dan ini posisi dari sang kisah harus tertinggal 2-0. Ini kenapa ini? Emot aja dulu ya. Motel pelan. Lakukan dengan pokok pro itu pada kita dari lawan Holeos dia saya sudah bisa satu pelan yang sudah berhasil dimanfaatkan gue juga sudah dilakukan di arm sang ONV sendiri pun juga sudah berusaha untuk berikan satu inflasi ke area pertahanan dari sang Holeos. Sakece sendiri pun harus memakan pil KB masa pil KB itu tadi aku mau nanya itu. Oke. Dari kece juga sudah berusaha untuk berikan satu racingnya. Sementara berarti kita lihat juga di arah sang ONV Holeos juga sudah berusaha berikan satu tekanannya. Sebenarnya masih berusaha untuk bertahan sejenak. Di arah sang KC dia sendiri masih berusaha untuk memberikan satu distract ya. Dan kita lihat juga di arah sang ONV Holeos hati-hati kagak. Dan dia berusaha berikan satu takeovernya berhasil dia akan tumbang atau sebaliknya. Dan masih berusaha untuk bertahan lagi. Kucingan punya sudah like. Dan lakukan di arah sang KC berhasil untuk memberikan satu donan yang cukup tepat ya. Dan di sini posisinya agak sedikit lumayan enjoy juga. Ini agak sedikit lumayan bertahan ya. Gua kasih tahu sedikit loh cuy. Di arah sang ONV Holeos. ONV Holeos jangan pernah berpuas diri ya. Kalau seandainya kamu berusaha untuk memberikan satu take overnya ke area pertahanan dari sang KC, kamu harus berpikir ulang lagi. Harus bagaimana kita mengawalinya, cuy. Tapi kalau saat ini kita udah di atas, ingat berarti ya, turunkan sedikit kepalamu kawan. Kita hanya pemula bukan pemalu ya kan. Kita pemalu bukan pemula. Kita lihat lagi sendiri dari ONV Holeos sendiri pun sudah berusaha untuk berikan satu tekanan lagi. Dan kita melihat lagi dari KJ berusaha untuk berikan satu inflasinya. Oh, dengan jam 180 derajat saya sudah bilang beli ketan di balik papan. Next time kita buat kejutan cuy. Ayo di hit man. Akhirnya dengan keunggulan 2-2. Apakah dia akan berhasil untuk mendapatkan kemenangan atau tidak, Besti? Kalau seandainya dia berhasil untuk mendapatkan kemenangan ini agak sedikit bagus ya.
Oke, dari Hollis, dan sedangkan dari Casey sendiri beberapa drone lebih nyaman dengan kedudukan sementara berada di sini, dan dia apakah akan mendapatkan satu momen untuk membalikkan atau sebaliknya akan ditinggal lagi. Aduh, kita lihat lagi tentang kejarakan Casey berhasil untuk memberikan satu jump shot yang cukup tepat, bro. Uduh, sesakit itukah dirimu, bestie, ketika kamu ketemu mantan yang sedang jalan dengan pacar barunya. Apakah kamu harus membuat story hidupmu tak berarti lagi? Hah, the shit, man. Ingat, bro, jangan pernah memperjuangkan mati-matian sesuatu yang nggak dibawa mati, ya. Itu lah. Ini agak sedikit sulung, man. Solid, ya. Oke, dari sang Hollis sendiri pun juga sudah harus tertinggal 2-3 sementara di sini, ya. 2-3, ya kan. Dia pun harus tertinggal, bray. Dan sekarang berada sang KCKC di mari juga sudah mulai dengan satu kompon, satu tekan sudah lakukan dengan satu headshot yang berhasil untuk didapat dari sang Kecoy. Kita lihat dulu dari YNV Hollis di sini berusaha untuk menambah XP-nya setelah dia berhasil terkena critical damage cukup sakit dari sang Kece. Oh, dari sang Kece pun harus terpleset, ya. Sedangkan dari sang Hollis sendiri pun juga berhasil untuk menambah medical kit-nya, ya. Itulah, bro. Oke, dari YNV Hollis sendiri masih berusaha untuk bertahan sejenak sementara posisi dari sang KC agak sedikit menahan dirinya, ya, dan dia pun juga sudah menyalakan alarmnya dengan Soldier Wizard, dan dia sini pun sudah berusaha memberikan satu kompon, satu tekan sudah dilakukan, masih bisa bertahan lagi, dia berusaha memberikan satu inflas langsung saja. Ternyata dia berhasil untuk terkena dengan Soldier Reaper-nya dari sang Hollis. Jangan pernah merasa paling dikejar karena perasaan bisa berubah kapan saja, Hollis. Itu Hollis, ya. Langsung ditonting. Begitulah hidup, Hollis. Jika perempuan tidak bisa diluluhkan dengan surat Ar-Rahman, Hollis, maka akan aku tutup, ya, dengan surat Yasin. Itu kasih tahu aja ke itu, ya. Mode cekrek. Cekrek number one. Dan kita lihat lagi sementara di sini, ya. Harus berhati-hati, kita mendapat lagi dari ONV Hall yang selanjutnya kemarin berusaha berhati-hati. Sedangkan dari sang KJ pun juga sudah berusaha untuk menambahkan medical kit. Satu tekanan pun dilakukan, dan ternyata dia berhasil untuk melesatkan timah panasnya dengan Soldier Reaper, ya. Boleh. Dia pun juga sudah berhasil untuk menyajikan permainan terbaiknya. Kasih yang gitu loh. Oke, dan kita langsung balik lagi. Dia sendiri sang Hollis sendiri pun juga sudah berusaha untuk memberikan satu ratingnya. Oke, tarik mundur sejenak, kita pindah lagi dari Kece. Dia berusaha memberikan satu take over, nah ada satu celah yang ternyata dia berhasil untuk disamakan kedudukan Chill, dan di sini berhasil keunggul dengan 4-4, ya. Kita mendarat lagi dari KC berhasil untuk menyamakan kedudukannya. Setelah berarti kita mendarat lagi dari Wild Hollis
juga sudah berusaha untuk setor lagi, dan kita menyerang lagi dari KC sendiri pun sudah berusaha memberikan satu take overnya, sementara Bali masih berusaha untuk bertahan sejenak. Dari YNV Holy sendiri pun masih berusaha untuk menggulung Mad Kids, dan di sini akan sedikit lumayan tricky juga kalau seandainya berhasil untuk diberikan satu confirm killnya. Ini akan sedikit lumayan lumayan ini ya, rapi ya permainannya. Ternyata di sini berhasil diberikan satu take downan yang cukup tepat dari YNV Holy. Di mari Anda jual pun aku beli, Anda obrol pun kami borong ya. Kita modenya mode mega. Oke, kita pindah lagi dari YNV. Oke. Seperti biasa ya guys, seperti biasa. Taktik gerilya dipermainkan. Main lagi tuh. Oke, kita pindah lagi secara sini dari sang kece sendiri. Juga sudah berusaha untuk memberikan satu distract-nya lagi, dan berhasil dia akan ditumbangkan atau sebaliknya. Dan deal pun agak sedikit lumayan terikai. Satu dentuman pun juga sudah berusaha untuk dilakukan dari YNV Holis, berusaha untuk mengurung diri, dan dia berhasil unggul dengan 5-4 ya. Dan kita lihat lagi dari sang kece sendiri pun masih berusaha untuk bertahan sejenak nih. First blood. It's kita balik lagi ntar sini dari YNV Holy sendiri masih berusaha untuk bertahan sejenak ya. Oke, dengan keunggulan 6-4 ini, aduh makin seru aja. Dan kita langsung balik lagi dari sang KC juga sudah mulai untuk masuk, dan kita balik lagi dari Holy sendiri pun juga sudah mulai untuk menginflasi ya. Dia pun juga sudah mulai untuk memberikan satu permainan tercantiknya. Dari sementara posisi dari sang KC agak sedikit berusaha untuk bertahan sejenak, sementara dia tertinggal cukup lumayan jauh dengan 2 poin ya. Dan kalau saat ini poin krusial untuk dari sang Holy, berhasilkah dari Holy sendiri akan ditumbangkan atau tidak dengan jump shot yang sudah dilakukan dengan putel pentel muter. Low XP, hantam pala. Tulis data tengah aku pakai tinta hitam atau tinta putih biar sejarah membaca dan menjawabnya ya. Dari Holy's YNV Holy's, mari berhasil untuk mendapatkan buyahnya.